gila man. RNR Rawang Malaga Ipoh. Kita ada ride sikit untuk budak budak office ni. Biasa je. Right, selamat kembali. Jangan tengok baju, tak pakai baju. Laki tak apa. Tak ada. So, brother Dolah tengah settlekan dia punya enjin. Motor racing. Okay, kita bukan cerita pasal enjin. Aku nak cerita pasal satu barang daripada Fastech Racing Pro Street Clutch Cover. Sekejap eh. Barang dia. Yang ini custom punya untuk Y15. Tak pakai apa binatang ni. Kalau original Y15 kan dia jenis push, push class tu kan, dia tolak. So yang ni dia sistem macam LC5S tu, dia tarik. Kelebihan dia apa? Benda dia tak rosak. Benda ni tak rosak, mana batang ni? Batang tu biasa. Batang ni biasanya kalau dah hardcore punya modified mesti pakai spring clutch yang keras apa semua. Masalah je bila kita pakai push type. Yang ni yang Umar Racing punya. Umar Racing pun masalah dia patah kat sini. Kalau yang original dia boleh makan hujung ni. Ball bearing tu akan lekat kat sini, jadi kita push. Kalau kebiasaannya atas dyno ramai orang kena. Tuner jenis lepas sampling terus tarik clutch, benda ni lekat. Benda ni bearing ni dia lekat dengan mangkuk, mangkuk clutch tu. Penekan tu dia tekan clutch untuk apa, free play clutch tu. Dia tekan, dia lepas, dia tekan lepas. Bila dia tekan, bila bearing ni dah lekat terus, benda tu ni terus twist, jam. Tak boleh nak free gear, tak boleh nak buat apa. Tarik. Ha, tu je. So, tu pasal dia buat aftermarketnya ni eh. Ha, biasa orang cover clutch tu orang modified buat apa? Pakai yang SC cantum dengan Y15 ni. Sekarang dah keluar yang siap PMP. Siap PMP punya. Okay, ni Fastech. Harga dia ni lebih kurang dalam 3.5 hingga 400 lah. Macam tu lah, tengok daripada supplier mana kau dapat kan. Kau akan boxing untuk korang. Aku pun teringin kan nak pasang benda. Cuma dia datang satu colour ke bawah tak? Warna hitam. Buat warna hitam. Oh, masih datang warna hitam lah. So, sekejap eh. Bagi aku stand sekejap kamera. Okay ni eh, mangkuk dia. Mak. Tapi kat sini dia tulis ni eh, 1 liter. Ha. Memang kena pakai 1 liter kok. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah kalau Y15 pun 950 eh. 0.5 tu berapa banyak sangat. So barang korang dapat cover ni warna hitam macam ni. Setakat ni warna hitam lah, tapi boleh je korang nak buang cat ni, catkan lain. Kalau yang pakai mangkuk FZ tu kan, kalau gold tu, boleh catkan lain. Macam ni dalam dia. Ini sebab dah use punya, tapi nampak macam kotor sikit lah. Tapi dia datang kotor sikit. Oh, datang memang kotor ke? Tak bersih. Macam rasik untuk orang buat kerja. Dia punya shaft ni semua dah siap ke dia tanam? Boleh letak boleh. Ni shaft untuk kelas korang punya ni nak tarik dia nanti. Dia dah siap lekat. Korang dapat benda ni satu. Lepas tu kat dalam ni dia ada tunjuk lah cara-cara macam mana nak pasang semua. Spring dia, dia punya pengikat ni semua, semua ada. Ni dia barang yang dia bagi komplit. Tengok satu. Ni dia punya apa tu, washer. Dia dah stapler komplit. Dia punya pin ni pun ada. Spring dia kat atas ni. Ni dia punya gigi untuk nak tarik dia punya kabel clutch tu eh. Korang selang daripada asal luai dia belah kiri, selang masuk belah kanan.
Itu skru ni pun ada untuk ikat ni lah. Satu, lepas tu ni penutup. Untuk mana ni? Tutup mana ke, Pak? Tutup cap, nak tutup lubang yang asal. Oh, cap tutup lubang asal. Lubang asal lah, alright. Ini, kat atas ni. Kat atas tu, ha? Lubang ni. Oh, lubang ni. Ha. Oh, 15 punya tak? Hmm. So, tutup terus. Ini cap dia. Yang ini dia punya, apa? Dia punya ni, yes? Ya, yang tu dalam. Dia punya, dia duduk kat dalam. Duduk. Oh, ni duduk dalam lah? Macam mana macam ada lah cara dia nak pasang ni. Tapi benda ni PMP pun buka belah mangkuk enjin belah kanan je kan. Cuma cover clutch dia kena tebuk. Kena letak lubang. Cover clutch kena tebuk letak lubang. Tu je lah. Aku pun fikir nak pasang benda ni tapi nak tengok dulu. Ni motor siapa nak pakai ni, bro? Racing ni. Ni motor ni. Motor ni punya? Motor ni nak pakai. Nanti motor ni dah siap pakai, kita boleh tunjuk. Kalau harga RM300.5, bagi aku okey sangat lah. Fastag ni aku pun macam tak pernah lagi nampak Fastag punya produk. Tapi benda ni buat aku tertarik. Masuk balik. So selain tu, yang ini dia tak bagi, boleh pakai yang lama, yang asal. Okay. Yang lain semua dah siap lah nampak ni. Dia punya untuk kabel kelas tu dia dah siap, ada hanging kat sini. Terus boleh sambung sini, tangkuk macam ni. So barang ni aku memang ingat nak pasang. Kalau ada masa, ada duit ni. Kalau korang ada pakai benda ni, cuba korang komen. Aku nak tahu macam mana rasa dia. Kalau kat sini kan dia tulis shift gear quicker, fast acceleration, help to prevent broken or bent clutch push rod. Ah, betul lah tadi dia cakap tadi ni, batang ni nak elakkan daripada ni batang ni patah ataupun rosak. Ini Umar punya brand ni, patah. So aku tak pernah kena lagi benda ni. Mungkin korang ada yang dah pernah kena patah benda ni, korang boleh share ni benda ni. Ni pakai crankshaft SK tapi dia punya rod 111 panjang dia. Ni jack berapa? 7.5. Jack 7.5. 7.5 tambah lagi 11. Berapa tu? 18.5. Spacer pakai berapa yang memo? Ini 18.5. 18.5 spacer. Bayang dua jari yang tebal. Spacer. Motor tu ni dia body dia. Kalau kau nak tengok ni motor rompong. Motor ni boh yang dapat nombor 3 tu lah. Motor ni pernah dapat nombor 3. Ha. Y15 spec 65, berat joki bebas, jet road open, sprint test. Tahun bila ni? Oh, 2020 baru lagi. 2 hingga 3 Januari tahun ni eh. Motor ni pernah champion dapat nombor 3. Naik podium lah. Berapa second pun? Dah cuba 6.5 atau 5.5? So sekarang dia nak kembalikan balik. Perpaduan motor ni. Sekarang kau apa lah? Kau 12.30. Masuk kerja kau mak. Ha. Mak kau. Satu. Korang sibuk tanya apa bensin dyno tu kan? Ha ni. Ni SD 12 tu. Ni impact apa? 7 ke? Impact 7. Impact 7.
Kalau korang ada spek 65 bawah standard, korang dino kat sini dapat 30. Aku lah nyemakan. Ha. Betul ni, tak tipu. Siapa spek 65 super head, kalau dapat run kat sini, test run je, dapat 30 aku belanja makan. Sebab dino free. Ah, dino free. Dino free. Kalau dapat 30 lagi boleh dino lagi free. Cuma makan ni lah, tak adalah makan special sangat, tapi kedai mamak boleh lah. Mesin ni dengan mainline dia lebih kurang je, lari dalam 1-2 je mesin ni. Mesin ni itu nak jual apa? Berapa ribu nak jual? Mesti lah ni. Dalam 27-30 macam tu. Dalam 27,000-30,000 mesin nak jual. Ni mesin ni dia Dynojet, USA punya brand juga, cuma dia model SD12 tahun 2013 buang. Tak pasti lah tahun ni. Tapi tahun lama jugalah first model. Masa tu Y15 tak keluar lagi eh. Masa dino ni dah ada. Lama dino ni. Belum orang main Y15 lagi. So cuma sekarang ni masalah dino ni tak ramai orang pakai. Sebab ramai tuner pakai ISU shop Thailand tu. Lepas tu dengan apa? Dynojet 250i. Yang leceh sikit bila kita tune kat sini. Contoh spek 65 dapat 30 HP lah contoh. Kita pakai sprocket contoh 1533. Tapi kalau dino tempat lain dapat 38. Nak pakai sprocket apa pun. Takkan nak pakai 28. Motor tak pergi. Tu jadi masalah kadang bila tune kat sini lepas tu tune tempat lain, dia dah lari. So biasa kalau orang tune motor ni elok satu tempat je. Bila dah tune kat tempat lain, tak payah ngada-ngada nak tune tempat sini. Dia akan lari kau nanti. Korang akan pening. Sebab tu kita pun tak recommend sangat bila dah tune kat sini, ngada-ngada nak pergi tune tempat lain. Lepas tu bila HP drop, motor tak sedap, mula lah pening. Tapi kat sini boleh cakap graf mesti cantik ni atas. Customer ni 65 jack 4 ni, tak silap aku. Dulu masa aku test motor aku pakai exhaust ni, pinjam kejap NK Bedcock ni, power memang naik. 1 horsepower, setengah torque naik pakai exhaust ni NK open ni, tembak bulan Bedcock. Nak tahu satu je, kalau exhaust tu ngam kan, kau tengok depan ni, kalau tak ada lebam sangat, dia color dia seirat-irat saya sampai belakang, maksudnya sedap lah tu, dia tak ada senak kat depan ni. Kalau tengok exhaust kau lebam je kat selekoh ni, maksudnya tak power exhaust tu. Kompasan kotak angin ni macam tak cukup lah ni. Ada orang dia buat, dia tebuk tepi ni, dia tambah lagi air hose, kasi angin lagi padu masuk. Sebab kalau kau buka seat tengah dino, tembak kipas kat sini, HP naik. Aku ingat aku nak tebuk satu sini dalam ni, tebuk pasang lagi air hose, dia ada kat sini. So kalau air masuk pun bawah tu akan jatuh juga air. Okay, jam pun dah pukul 1, aku pun nak caw. Kau jangan lupa apa, follow aku punya IG. Sebab aku buat contest dekat IG tau. Nanti aku akan update semua dekat IG. So lagi berapa ratus ya, nak sampai 20,000. Korang jangan lupa like, comment dan share. Subscribe. Okay. Ciao.